bersama. Semakin berkembang, akan menjadi seluruh berkat bagi orang banyak. Sudah kami lihat juga soal ini. Dia juga secara pribadi, kebetulan, apa-apa katanya boleh, jadi secara pribadi. Ini selama garis kesenian PPM itu yang kedua. Semoga akan ada kami berkongsi untuk berikutnya. Jadi harapan kami kepada Abang dan keluarga, kakak semua, khususnya walaupun juga yang baru datang dari kampung, semakin sehat selalu, berikan panjang umur bagi kita semua. Jika ucapan singkat dari saya pribadi. Terima kasih. Shalom. Shalom. Pertama, disyukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala berkatnya. Ya, kita boleh berkumpul dalam kita di tengah-tengah usaha lokal di sini. Pertama saya ucapkan terima kasih atas undangan bisa menghadiri acara pada saat ini. Dan pertama kepada pengadil selama 6 tahun yang itu juga so. Juga kita bersyukur semakin bertambah berkat-berkat yang diberikan Tuhan di tengah-tengah keluarga dan perusahaan yang selalu pimpin. Lahir lagi anak cucunya anak dalam jaya ya. Kita lahir anak-anak cucunya lagi ya, mudah-mudahan ke depan semakin banyak lagi bertambah berkat-berkat di tengah-tengah keluarga. Memang abang juga ya menjadi saluran berkat untuk banyak orang. Saya sendiri merasakannya lebih untuk gereja kita ya, selama saya panitia ya untuk banyak support di gereja kita ya, dan juga terima kasih dari panitia yang lalu sudah abang support di programnya panitia. Semoga ke depan juga ya abang juga semakin bisa memberikan berkat kepada semua orang, bahkan luar gereja kita, dua tadi mungkin berorban atau dan mana-mana mungkin berkat. Dan kepada abang dan enam di sini ya, dan titip yang berjalan ke depan usaha yang baru ini menjadi seluruh berkat yang baru dan semakin banyak dari berkat ke depannya. Dan usaha ini selalu berkati Tuhan. Apapun yang di sini jauhkan daripada segala para bayar tekanan kerja, Tuhan yang selalu berkati. Dan kepada hukum, selamat datang hukum di Batam. Ya makin bertambah berkat, hukum juga makin panjang umur. Mudah-mudahan nanti kembali lagi ke dalam sudah semakin muda ya hukum. Makin muda katanya. Makin muda tuh, kau ingin tahu? Besok. Ya, kira-kira itulah yang bisa saya sampaikan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Koras. Terima kasih kepada Tuhan. Saya mengutip dari Mazmur 23:1. Tuhan adalah berbangaku akan keberanaku. Yahuwah doh, si Parmahanau dan kagam berkuat. Kira-kira inilah yang mewarnai seluruh rakyat acara hari ini. Ada pertama tadi adalah ulang tahun yang ke-56 mulai kami. Itu kita boleh menyaksikan karena tangan kasih Tuhan yang senantiasa menopang memberkati umur 56, tapi seperti umur 18 kan gitu. Nanti ada tangan Tuhan yang memberkati. Dan kalau hari ini kita akan bersyukur untuk peresmian PTA Betuda yang kedua. Jadi sebagaimana dua-dua dari sahabat-sahabat tadi, kami juga berdoa kiranya ke depan juga Tuhan semakin memberkati dan akan bertambah-tambah lagi segala yang baik yang akan Tuhan limpahkan bagi keluarga lain itu, Eki dan semua keluarga di sini. Sorry lagi di Opu Obaza deh, Kas Roha Opu Obaza, Obaza ya, Hosea, Hosea, Hosea Obaza, Yunus Hosea
Jadi nangalong paski habang nakamang awas ni ruang abang dati otwa. Ala bui di doho yang akumu lambaju lambengkat tujuan dari ot. Osmaru ham abang dati otwa otong ibang rasa pangamu dan itu habang suya tapi nampakmu. Pasu-pasu masuknya anak kausa ison dan akhirnya mengaruhar para yang diwata bagi jatuh udara dan yang kapat Tuhan di berdasar kami berdoa. Tegau membawa ini untuk seluruh jemaat kita lainnya. Selamat ulang tahun, selamat berbahagia, selamat bersyukur berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan lipatkan. Dan dua-dua kami ke depan juga semakin bertambah-tambah berkat yang akan Tuhan lipatkan bagi keluarga itu. Demikian yang boleh kami sampaikan. Selamatkan orang presiden. Terus bersyukur doa sama tadi berkat Tuhan atas dia dengan dia yang berbiasa berserah kemudian bisa melewati berbagai hantikan khusus komikus aku lihat total ini komikus ini luar biasa berkat Tuhan kami juga Tuhan berikan bertambahnya saat usaha ini adalah merupakan ya tidak bisa kita sampaikan dalam perjalanan ini ada campur tangan Tuhan. Jadi terus dari itu kami menyampaikan dari sini dan Abi selama 2 tahun Tuhan memberkati di depan sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonominya juga. Kalau tak lengkap semuanya, dapat juga kalau sudah sehat semuanya sehingga keluarga ini tetap tetap diberkati Tuhan. Tahu keluarga ini sudah dipanggil oleh Tuhan. Dan kenapa keluarga dipanggil oleh Tuhan? Karena orang-orang yang religi dan orang yang humble, orang yang rendah hati. Tidak kelihatan pada hari ini terjadi dulu. Bapak ini jadi non, seorang pengusaha. Udah piring A, dia turun jual pemilih di mana? Di India juga. Justru semangat kita rendah hati, semangat itu adalah kebaikan berkat yang ada. Jadi sudah 2 tahun ke depan waktu itu semakin berkati Tuhan keluarga dan berkati Tuhan dan posisi HP dalam di pasu-pasu Tuhan jadi sebelas paruhan tebar angka sinamu tebar angka usaha nanti untuk ya seorang pelawan juga sepatu itulah kepada karyawan juga ucapkan selamat. Semoga para karyawan juga di tempat ini menjadi berkat, ada menjadi berkat. Kalau kata orang kita CNS, jangan gitu di mata yang balikmu. Kalau orang kita ini, jadi jangan kita memperkeru air sumur kita. Kalau kita berdua sumur kita, berarti berdua di rumah kita. Dijaga supaya tetap air sumur itu jernih sehingga mendatangkan di rumah kita. Yang malam di kami di bawah sobat-sobat seluruh dengan ayah dan berdoa. Bapak di surga, Bapak yang kau bersopan, Bapak yang kau muliakan, dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang menjadi sumber kehidupan dan sumber berkat kami. Pada saat itu Tuhan, kami bersyukur atas kasih Tuhan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Di mana Tuhan masih memberikan nafas yang baru, hidup yang baru, dan kesempatan yang baru. Tuhan telah mengantarkan kami ke tempat ini untuk bersama-sama berdoa untuk mensyukuri atas kasih karunia yang Tuhan limpahkan kepada saudara kami Bapak Dirkin, Bapak Nabi Manik, dan keluarga yang telah menganugerahkan usaha yang baru. Dan biarlah usaha yang baru yang akan berjalan ini Tuhan berkati. Kami yakin dan percaya dengan kebersamaan kami saat ini Tuhan boleh hari bersama-sama dengan kami seperti apa yang telah kau ucapkan melalui firman kepada 2 atau 3 orang berkumpul atas nama apapun yang akan mereka kita akan kau kabulkan. Itu yang memohonkan untuk kesenangan pada saat itu Tuhan. Kami
dengan rindu untuk memohon pertolongan dan berkat-berkat Tuhan buat keluarga ini, buat usaha ini, agar Tuhan kiranya memberkati usaha ini, sehingga usaha ini bisa berkembang dan bisa menjadi usaha yang besar seperti harapan-harapan yang telah disampaikan oleh saudara-saudara kami yang mengucapkan selamat buat keluarga ini Tuhan. Jadi sebab itu berikan hikmat buat Bapak Ariman untuk tetap boleh memimpin perusahaan ini ke depan bersama keluarga. Biarlah Tuhan juga menambahkan usia umur yang panjang buat dia melalui kesehatan ke depan, sehingga Bapak Ariman ini tetap dengan penuh sukacita boleh menjalankan keluarga usaha dengan pertolongan dan karunia Tuhan. Dan setiap karyawan yang ada di tempat itu Tuhan berkati. Biarlah mereka juga menjadi berkat buat Tuhan, sehingga usaha ini juga Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah nama-Mu dari surga hari ini dan sampai selama-lamanya, agar melalui kita kami semakin boleh menikmati atas sukacita atas kemuliaan nama Tuhan. Dari surga, biarlah seluruh perusahaan ini, tempat ini, kerana Tuhan lahirkan melalui darah-Mu yang tulus, sehingga tempat ini menjadi tempat yang terberkati. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih karunia Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Atas kasih karunia Tuhan pada hari ini, PT Ametco Jaya Yat 2 resmi untuk dibuka atas nama Allah Bapa dan atas anaknya Tuhan Yesus Kristus dan atas nama Roh Kudus. Amin. Iya. Satu lagi. Satu, dua, tiga. Cukup matang. Cheers ya. Satu, dua, tiga. Cheers. Satu, dua, tiga. Cheers.